Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UKBM Online SMA Negeri 1 Bandung. Tutorial kali ini akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan refleksi diri pemahaman materi pada aplikasi Moodle atau UKBM Online SMA Negeri 1 Bandung. Pastikan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Setelah login, kita pilih UKBM yang nantinya refleksi diri tersebut dimasukkan pada UKBM. Saya memilih UKBM ke-6 tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, refleksi diri itu letaknya setelah bagian kegiatan belajar 3 atau di bagian penutup. Maka kita lihat bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini, siswa akan mengisi refleksi diri terhadap pemahaman materi. Pemahaman materi yang dimaksud bahwa ada beberapa siswa yang memang belum paham terhadap materi yang mereka belajar melalui 1, 2, 3, ada juga yang sudah. Nah, maka dengan melalui refleksi diri ini, siswa akan mengisi. Dapatkah kalian memahami strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Apabila jawab tidak, maka jangan putus asa. Harus belajar kembali pada bagian kegiatan belajar 1, 2, 3. Seperti itu. Sebagaimana tujuan awal, saya akan memberikan tutorial memasukkan refleksi diri pada aplikasi Moodle ini. Kita klik Turn Editing On. Kemudian, pada bagian penutup, kita add an activity or result. Nah, ada beberapa plugin. Plugin yang dibutuhkan pada refleksi diri adalah plugin feedback. Feedback yang dimaksud adalah the feedback activity models enable a teacher to create a custom survey for collecting feedback from participants using a variety of question types, including multiple choice, yes or no. Nah, inilah yes or no, maka plugin ini sangat membantu pada pembuatan refleksi diri pemahaman materi. Maka kita add. Name itu merupakan judul daripada feedback ini. Saya memberikan judul mulai refleksi diri pemahaman materi. Titik 2, UKBM, PAIBP. Ini merupakan kode UKBM. Kenapa harus memasukkan kode UKBM? Karena supaya nanti ada laporan dalam Excel, ini adalah UKBM kesekian dalam mengisi refleksi diri tersebut. Nah, setelah itu, description-nya boleh diisikan, boleh tidak. Kalau tidak, ya dilanjutkan kembali. Kemudian, pada bagian availability, itu diabaikan, default. Kemudian question and submission setting. Pada record usernames, itu kita pilih username will be logged and shown with answer. Ini bertujuan agar siswa terekam namanya ketika mereka login pada laporan Excel. Kemudian allow multiple submission. Yes, supaya agak ada beberapa siswa yang menjawab tidak, maka perlu mengisi kembali pada refleksi diri tersebut. Nah, setelah itu, ada after submission. So, analyze page. Tidak perlu. Kemudian, common model setting. Default. Kemudian, restrict access-nya. Kita pilih activity completion setelah kegiatan belajar 3. Setelah itu, activity completion, yaitu so activity is complete when condition are met. Kemudian take, gak perlu, competencies, gak perlu. Maka save and display. Nah, ini tampilan edit question pada refleksi diri pemahaman materi.
Submitted answer, no. Apabila ada siswa yang mengisi, maka pertama-pertama. Question, no. Karena kita belum mengisi questionnya. Maka kita edit question. Pada edit question, ini adalah menambahkan soal-soal yang akan kita isikan pada refleksi diri pemahaman materi. Pertama, pada refleksi diri, yaitu bagaimana sekarang setelah kalian belajar bertahap dan selanjutnya. Maka kita butuhkan di sini choose label. Choose label. Kemudian kita copy-kan bagaimana kalian sekarang sampai UKBM ini. Copy. Kita pastikan di konten. Supaya bagaimana sekarangnya kelihatan, maka kita pilih bagian hit small dan bold. Nanti biar kelihatan oleh siswa secara jelas. Kita save question. Nah, maka ini adalah tampilan pertama. Apabila siswa membuka refleksi diri pemahaman materi tersebut. Kemudian, kita tambahkan kembali. Yaitu, boleh pakai add a page spread atau tidak perlu juga nggak apa-apa. Kalau pakai add a page spread, maka tampilan yang pertama ini adalah halaman pertama. Add a page spread berarti halaman kedua nanti ke berikutnya. Setelah kita memasukkan bagaimana kalian sekarang, maka kita tambahkan question berikutnya, yaitu multiple choice. Karena setelah itu ada beberapa pilihan yang harus siswa masukkan. Isikan. Kita pilih multiple choice, recall it, checklist, kemudian questionnya, ini adalah satu persatu kita masukkan, copy-kan, kemudian masukkan ke sini, kemudian ini tanda tanya ya, labelnya dikosongkan, multiple choice-nya, single answer, kemudian vertical atau horizontal, kalau vertical atas bawah, kalau horizontal kanan kiri. Bagusnya horizontal. Kemudian hide this not selected. Nah ini kita yes. Jadi disembunyikan. Multiple choice value-nya ini adalah jawaban. Pilihan jawaban. Ada ya dan tidak. Maka cara penulisannya ditulis ya. Di bawahnya tidak. Dan terakhir adalah save question. Nah ini adalah tampilan yang tadi kita buat pertanyaannya. Dapatkah kalian menjelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah? Tapi bila siswa menjawab tidak, maka perlu mengulang kembali pembelajaran pada kegiatan belajar 1. Nah, sekarang menambahkan soal berikutnya. Kita edit yang ini. Edit question. Kemudian, ini diganti dengan pertanyaan berikutnya. Itu dapatkah kalian mengidentifikasi? Ini adalah pertanyaan kedua. Copy pastekan. Jadi tanda tanya. Kemudian horizontal, yes. Ya, tidak. Kemudian di sini, save change, a new question. Nah, maka ini ada pertanyaan kedua. Karena tadi kita save change, a new question. Jadi, question yang baru yang akan muncul. Jadi, tidak akan merubah pertanyaan yang pertama tadi. Kita edit lagi. Kita masukkan kembali soal yang ketiga. Kita pastikan di sini. Kemudian, kita cek terlebih dahulu dan klik save as new question. Nah, maka akan muncul pertanyaan ketiga. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita lihat kembali pada UKBM filenya. Jika menjawab tidak, satu pernyataan, di atas, pertanyaan di atas, maka pelajarilah. Ini merupakan bentuk dari pernyataan. Maka kita add questionnya yaitu dengan label yang tadi. Seperti yang tadi di atas. Kita pastikan di sini. Kemudian selanjutnya, di mana posisimu? Ukurlah diri kalian. Maka ini juga copy-kan. Nah, sebetulnya kotak tersebut tidak perlu ya. Mari kita kembali hapus. Ini kita hapus terlebih dahulu supaya tidak ikut. Ternyata nggak bisa dihapus. Oh, ini hapusnya tabel ya. Nah, mari kita copy-kan. Kembali. Pastikan di sini. Nah, di mana posisimu kita X atau di cut. Dan kita pastikan nanti pada soal berikutnya.
save. Nah, nanti ada muncul di sini. Setelah itu, kita pilih kembali. Nah, sekarang kita memilih numeric answer. Numeric answer ini siswa agar bisa menuliskan di mana posisimu dalam beberapa range dari 1 sampai 100. Kita tuliskan dari 1, range from 1, range to 100. Save question. Nah, maka siswa dapat menuliskan pemahaman saya sampai 80, bukan 80. Nanti seperti itu. Nanti ada laporannya berupa Excel. Nah, inilah bagaimana cara memasukkan live session dari pemahaman materi pada aplikasi Moodle. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini adalah bentuk jadinya. Supaya nanti pada UKBM berikutnya tidak mengulang kembali, maka kita download template ini. Jadi, pada UKBM berikutnya, kita hanya memasukkan file dari import ini. Nah, caranya dengan klik template, kemudian import question. Export question. Kita klik. Nah, maka akan terdownload berupa file name feedback 19. Mari kita buka foldernya. Nah, ini ada file feedback underscore 19. Kita beri nama terlebih dahulu. Kita beri judul refleksi diri. Nah, refleksi diri. Ingat-ingat, file ini posisinya pada local disk D. Maka ketika di import, cari file refleksi diri di local disk D. Setelah itu, kita lihat tampilan yang kita buat tadi pada student. Kita pindahkan dulu switch to role student. Nah, coba kita cek continue. Nah, ini adalah tampilan pada nanti pada siswa. Refleksi diri pemahaman materi. Answer the question. Nah, ini adalah pertanyaannya. Ini adalah bentuknya, refleksi diri pada aplikasi Moodle. Persis dengan pada UKBM file yang telah Bapak Ibu buat pada UKBM tersebut. Namun bedanya di sini kotak, di sini tidak kotak atau tidur. Nah, nanti siswa seperti ini. Dapatkah kalian menjelaskan substansi? Maka ya atau tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Posisimu di mana? Misalkan 45. Maka submit your answer. Setelah itu, saya pindahkan dulu ke sebagai guru. Nanti hasilnya, mohon maaf, saya kembali ke sini. Kita lanjutkan pada refleksi diri, Nanti hasil daripada isian yang isi siswa tadi akan masuk pada show responses. Di sini ada entries misalkan 3, 4, sampai beberapa puluh. Seperti itu. Itulah bagaimana cara membuat refleksi diri atau masukkan refleksi diri pemahaman materi pada aplikasi Moodle. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengimport template refleksi diri yang telah tadi kita download. Nah, saya akan pilih pada UKBM yang berikutnya. Misalkan UKBM ke-7. Kita ke penutup. Kita add an activity result. Kita pilih feedback, add. Kita kasih nama, mulai refleksi diri pemahaman materi. Kita copykan kode UKBM-nya, pastikan di sini. Activity-nya, kemudian question, username will be dog. Kemudian restrict access-nya. Activity completion. Pilih setelah materi pendahuluan. Misalkan. Activity completion. Armet. Save a display. Nah, setelah itu kita langsung ke menuju template. Kita import question. Kemudian choose a file. Kemudian upload the file. Choose file. Kita cari template yang tadi. Ada di local disk D. Refleksi diri. Kita pilih open. Kemudian upload this file. Nah, setelah itu ada di sini dan yes. Nah, maka secara otomatis pada edit question akan muncul pertanyaannya. Tuh, ya. Nah,
yang Bapak Ibu ganti yaitu hanya pertanyaan-pertanyaannya. Misalkan di sini, edit question. Ganti pertanyaannya, kemudian save, change. Ganti lagi, edit question, save, change. Dan selanjutnya. Sampai benar-benar pertanyaan dan lain sebagainya sesuai dengan UKBN yang telah Bapak Ibu buat pada Microsoft Word. Seperti itu. Itulah bagaimana cara membuat refleksi diri pemahaman materi pada aplikasi Moodle UKBM Online SMA Negeri 1 Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.